Nah bang, terkait launching film ini bang, apa sih pesan yang mau disampaikan dengan adanya film ini gitu? Pesan dari film ini khususnya buat semua masyarakat untuk menjaga selalu kesehatan, menjaga program yang telah diancangkan oleh pemerintah. Dan tentunya sangat-sangat luar biasa. Pesannya lagi buat masyarakat yang mudah-mudahan bisa mencintai, lebih menyukai filem-filem dalam negeri, khususnya daerah kita Kalimantan Barat. Jadi mudah-mudahan filem-filem Kalimantan Barat mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakatnya. Karena apresiasi dari masyarakatnya lah yang membuat filem-filem Kalimantan Barat bisa menyaingi filem-filem nasional lain di penjuru negeri Indonesia. Bang, ada nggak sih selama abang memerankan film ini, ada sih kesulitan gitu yang dijalani atau tantangan sendiri lah bagi abang tuh? Ini kan film ini kan sekaligus kampanye dengan perilaku hidup bersih dan sehat, bang ya. Ada nggak sih bang tantangan yang abang alami gitu selama syuting film ini? Tantangannya tuh udah pasti ada. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita bisa menyatukan visi-misi dengan lawan main kita. Yang semoga dengan nyatunya peran-peran pemain itu yang bisa membuat kita lebih mudah untuk memerankan. Nah bang, setelah masyarakat menonton film ini itu, apa sih yang diharapkan, perubahan apa yang diharapkan kepada masyarakat yang melihat film ini itu? Ya mudah-mudahan dengan nontonnya film ini masyarakat bisa mengambil apa makna dari isi film tersebut. Isi film tersebut ada dua, menjalin program KB cukup dua anak, dan juga menjaga selalu kesehatan di setiap lingkungan lebih bersih dari sebelumnya. Siap.